Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kennedy Lupi. Kali ini kita akan membahas tentang cara mengimpor kuis yang kita buat di Google Form menjadi kuisis. Baik, kita buka kuisis terlebih dahulu dengan cara mengklik kuisis.com. Maka akan tampil seperti pada layar ini. Untuk mengimpor Google Form ke kuisis, tentunya kita harus membuat terlebih dahulu kuis di Google Form. Saya ambil contoh Google Form yang pernah dibuat. Karena kita buka tab baru, kita lihat di Google Form yang pernah dibuat sebelumnya. Jadi kita lihat form. Misalnya kuis yang ini, remedial dasar-dasar teknik pengelasan. Nah, misalnya kuisnya adalah ini, remedial dasar-dasar teknik pengelasan, dan berikan logam yang berjumlah 10 soal. Poinnya 10, ada 10 soal, jadi total di atas ini totalnya adalah 100. Total poin adalah 100. Baik, coba kita lihat. Nah, ini adalah soal-soalnya yang dibuat dengan Google Form. Nah, sekarang bagaimana caranya soal atau kuis yang dibuat di Google Form ini kita impor ke Quizizz. Kembali kita buka Quizizz. Nah, setelah terbuka seperti ini, maka kita pilih buat ya, yang di atas, karena kita akan membuat kuis dari impor. Pilih saja buat, kemudian seperti biasa pilih kuis karena kita akan membuat kuis. Kemudian kita turun ke bawah. Bagian bawah sekali ada dua pilihan. Pertanyaan sudah siap, impor ke sini dengan mudah. Impor Excel atau Google Formulir. Ini masuk baru di sini. Jadi kita pilih Google Formulir karena kita tadi membuatnya di Google Form. Klik Google Formulir. Berikutnya kita pilih akun yang membuat Google Formulir. Saya membuatnya dengan akun yang paling atas. Nah, setelah muncul, maka kita pilih soal yang akan kita impor. Tadi soalnya adalah remedial dasar-dasar teknik pengelasan. Maka kita klik saja. Setelah diklik dan select yang di bawah berwarna biru, klik select. Tunggu proses impor sampai selesai. Proses impor sudah selesai. Coba kita kembali lihat. Nah, ini dia soalnya. Coba kita lihat kembali ke beranda Quizizz. Kita lihat kuisku. Kita coba lihat kuisku. Nah, ini soal tadi yang kita impor dari Google Form ke Quizizz. Coba kita lihat. Nah, ini dia soalnya. Ada 10 soal. Nah, di soal ini namanya masih untitled quiz, belum ada nama. Untuk penamaan kita buat secara manual. Kita coba ganti nama. Sudah selesai. Coba kita lihat. Nah, ini soalnya ada 10 pertanyaan. Pada pertanyaan ini pun sudah langsung masuk secara otomatis poin yang kita buat 10. Demikian cara mengimpor dari Google Form menjadi Quizizz. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.